Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel YouTube Visual DMX. Jangan lupa, kita jangan lupa untuk subscribe di video channel kami, Visual DMX, untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial Mac Macro color picture ya. Langsung aja. Ini di sini saya udah patching. Saya juga udah bikin group di sini ya. Group. Oke. Ini saya hapus saja. Oke, seperti ini. Kita pilih di sini ya, screen view 2. Sebenarnya di sini juga bisa, cuman saya pengen biar ada bar ini di sini. Pertama kita buat layout makro di sini ya. Kita di sini klik sebelah kanan di mouse. Kemudian ini kita store di sini. Kalau di keyboard, kalau ininya aktif, kita tekan apa S di keyboard. Kalau nggak aktif, kita tekan di sini. Tapi saya ini udah store keyboard. Di sini kita bikin makro ya. Makro, oke. Kemudian kita hapus. Di sini kita bikin image. Kemudian kita apa lagi store lagi sini. Kita kasih ya, oke. Kemudian kita ke komen ini sini, kita tekan setup sini ya, kita import di sini, kita import makro. Nah, ini import import import. Oke. Kita cek di sini. Ya. Kita buka ini, kita cek. Oke. Kita cek di sini. Oke. Kemudian kita ke komen lagi sini, kita set ini, kita ke sini lagi, import makro. Nah, di sini kita kita biruin semua ya. Kemudian kita setting, saya lihat dulu. Ya clear dulu deh, clear dulu. Oke, ya. Ini di sini saya akan kasih nomor ke 80. Jadi ketika kita import makro ini, kita di sini rubah 80. Oke. Kemudian kita import. Oke. Kita cek.
Ah, ini 80. Oke. Nah. Kemudian kita move di sini. Ini kita pindahin. Saya clear dulu. Mana clearnya? Kita pindah ya. Ketika dua. Nah, ini kita harus ingat ya nih, beam white. Jadi kita harus urutin seperti ini. Ya. Sampai perurutan. Oke. Kemudian kita di sini klik ini. Oke. Go eksekutor. Nah, ini di sini udah keluar seperti ini ya. Jadi gini, di sini kita klik-klik, baru kita tekan ini, kemudian kita lihat di sini udah terkopi seperti ini ya. Nah, sekarang kita isi di sini unfill. Unfill berarti nggak ada isinya, jelas kosong. Nah, di sini kita import image internal. Nah, ini di sini ada unfill ya. Kemudian, nah ini unfill, jadi kosong, hanya warna pinggirnya aja. Di sini kita blok ya, seperti ini, open. Ah, ini udah isi seperti ini. Nah, kita urutkan sama dengan ini, white, red, orange ya. Nah, ini kan jadi terakhir, jadi kita pindahin ini dulu seperti ini, kemudian kita pindah seperti ini, kemudian ini fill ya, kita tekan ini. Nah, kita di sini yang fill, berarti ini fill, ini dari asap isi ya, warnanya tuh berisi, nggak kosong kayak tadi. Oke, open, kita lihat. Nah, seperti ini, sama kayak kita ikuti langkah yang tadi.
Bentar. Nah, seperti ini. Kalau seperti udah seperti ini, kita copy, kita lakukan seperti ini lagi. Ini ya, klik, klik, klik. Kita lihat. Bentar. Udah seperti ini ya. Kemudian langkah berikutnya kita bikin di sini nih saya. Cari layout pool ya, layout pool store sini, aduh bentar, tekan store. Nah, ini di sini kalau mau dikasih label, ini label sini kasih warna. Color picker, oke. Ya, ini kita klik, kemudian kita cari sini layout. Seperti ini. Nah, kita store di sini ya. Aduh. Wait. Layout. Oke. Kemudian kita ini ya, kita klik ini harus aktif ya, klik ini. Kita tekan ini assign. Kita lihat ini dulu, ini dari nomor berapa nih, ini 32 ya, di sini lihat 32 dengan terakhir berapa, 156, 32 156. Oke. Kemudian kita tekan ini makro 32 true 156, please klik. Oh ya, nggak jadi. Send makro 32 true 156. Ntar apa ya? Send makro 32 true 156. Jadi nggak perlu di please di sini, tapi langsung ke sini. Pas sudah 156, kita tekan di sini. Oke, udah seperti ini, kita tekan ini zoom fit. Kita tekan setup. Kita blok, kita tekan range rectangle, terus 1300, oke. 7 1.1 1.1.
13, 7, 1, 1, enter. Nah, udah enter seperti ini, kita fit. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita setting di sini. Ini gridnya misalkan mau dihilangin, ilangin. Sudah nggak ada gridnya. Nah, kemudian kita kasih ini. Klik sini. Kita bikin di sini. Ini kan ya satu. Kita cari di bawahnya ini nih. Ya, kosong dan ini isi dan kosong baru kita ini. Ya. Oke. Oke. Kemudian kita di sini kasih warnanya. Ini rata ini. Nah, urutkan terus ya seperti ini. Mungkin ya lumayan membutuhkan warna agak lama untuk setting ini. Seperti ini jadinya, saudara. Tuh ya, kemudian ini. Nah, ini urutkan seperti di atas ya. Nah. Terus sampai bosen ya. Ini membutuhkan waktu lumayan lama. Sebenarnya pengen dikasih lagu
biar nggak jenuh. Cuman kalau dikasih lagu pada saat upload itu didapat teguran dari YouTube. Jadi ada konten hak cipta. Makanya nggak sambil dengerin lagu karena otomatis terekam. Mana nih ini? Ini berikutnya deh. Ntar. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Lama banget ya, guys. Iya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Benar enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang kena. Nah, ini yang terakhir nih. Nih. Oke. Okay. Baru deh kita pilih nih. Lama ya, lama, sangat lama. Tapi ya seperti inilah. Tapi nanti pada saat main dipermudah. Waduh, mana nih? Oh, ini. Tes. Nih, sama guys. Ini baru ini. Tes. Oke. Berikutnya, aduh.
Pusing, pusing, pusing terus. Gak ada musiknya, gak denger musik, gak asik. Ah, salah. Mana nih? Apa ini? Tes dulu, takut tuker lagi. Oke, nggak ada yang ketuker. Lanjut ke bawah. Oh, nggak perlu nih. Set. Merah. Orange. Yellow. Nggak tahu apa warna, apa buta warna. Ah, mana nih? Ya. Ngertinya ini biru apal. Nggak tahu biru apa nih. Yes. Haha. Apa lagi ini? Oh, pink. Oh, magenta ya. Baru pink. Tes lagi. Oke. Kemudian ini berikutnya merah. Ini merah. Yellow. Oke. Hayo. Aduh, hari ini yang keluar nomor berapa ya? Salah.
Oke, ke tahap ini kita sepertinya sudah selesai ya. Nih, seperti ini. Nah, ini all. Jadi sini semua kembar ya. Nah, ini tahap ini udah selesai lah. Oke. Kita bisa kecilin di sini. Oke. Saya kecilin aja karena biar bisa. Ini saya bikin posisi ya. Posisi apa posisinya dong? Preset. Posisi grup. Kemudian saya akan buka MA 3D ya. Kemudian saya cari di sini apa ya? Pitch eksekutor. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini tuh di eksekutor 99 ya. Jadi kita harus ini maksudnya tuh 99. Jadi kita program tadi color yang sudah dibikin tadi ini tuh akan aktif di sini tuh akan aktif di halaman 99. Oke. Langsung aja gini. Ya. Nah, kita harus aktifin di sini 99 mana nih 99. Store. Nah, ini 99.
Ya, ini 1999. Nah, kita panggil ini udah 99 ya. Di sini udah 99. Jadi gini. Misalkan kita program di sini, di sini kan lihatnya. Ah, di sini kan satu kan white, ini beam ya, beam. Ah, di sini spot. Jadi ini tuh untuk beberapa model lampu, tapi kita masukin lampu biasa aja nggak apa-apa, yang penting pas program kita bikin grow up ini untuk lampu apa, lampu apa. Contohnya di sini saya bikin untuk ini spot ini, apa sih ini, saya program di sini patching F330, contohnya seperti ini. Kita tekan color warna ya. Ah. Pertama kan putih. Putih. Ya, contoh kita tekan di sini select dulu. Mana nih? Apa ini? Select. Ini. Ini ya, terus star please. Nih, lagi merah. Star, please. Terus apa nih, merah? Oren ya. Star, please. Terus ini kuning. Star, please. Oke, saya itu aja. Saya tes ya. Nih. Jadi dia udah masuk di sini. Oke. Paham ya maksudnya ya? Paham kan maksudnya? Oke. Sekarang saya clear. Saya itu wasnya full. Ini kita turun aja ya. Ini wasnya kita lihat di sini. Mau ditaruh di sini mana? Wasit di sini, tapi bisa juga di sini. Ah, di sini di eksekutor berapa? Kita lihat, kita klik kanan.
di 99 ke 2 berarti kita tekan select. Kita program di berikutnya sini. Oke. Contoh mana warnanya? Putih. Ya. Store. Place. Merah star place orange star place yellow star please yellow biru ya kayak biru mana biru. Nah, kayak gini ya. Store. Please. Oke, kita clear. Ya. Nah, sekarang saya tes. Nih. Kita ini kita harus nyala ya. Nah, oke. Ah, ini. Ini merah, ini mau dikasih warna apa? Ini, ah. Jadi mau warna apa aja kita, apa nih yang mau kita kasih warna apa aja itu bisa sesuai di sini, ya. Ingat-ingat ya. Oke, gitu aja tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Visual DMX agar Anda bisa mendapat video-video terbaru dari Visual DMX. Terima kasih dan salam lighting.